Yuk, kembali lagi di Tower of Fantasy. Kali ini guide untuk dapetin Red Nucleus di Artificial Island ya. Cara dapetin Red Nucleus di mana ini? Dalam bus, dalam truk. Ini kalau nggak salah ada dua ya. Yang pertama kita tele ke atas dulu ya. Tele di bos naga ini. Tapi kalian harus buka telenya dulu ya, biar lebih gampang. Kita tele pertama. Oke, yang pertama kalian bisa ke arah jam 4, jam 5 lah. Itu yang ketemu tengkorak sana. Nah, kita ke seberang sini tapi posisi di bawah ya. Posisi di bawah ini ada tempat telenya untuk masuk ke truk. Nah itu dia, ketemu ya. Belum. Nah kita masuk yang truk pertama. Oke, nice, terus keluar lagi. Lalu untuk Red Nucleus kedua kita tele lagi ke tempat yang tadi di atas. Dari sini kita ke arah jam 11 ya. Arah jam 11. Nah, di sini ya. Arah jam 9, jam 9, jam 10 lah. Karena ada dua ya. Kita pilih yang kanan. Oh my god. Ada bos. Kita tele lagi. Ternyata kalau kita di udara diserang nggak bisa jetpack lagi. Baru tahu. Ini ya, ke tempat sarang lebah ini. Kita turun ke bawah. Nah ini, posisinya yang pas depannya. Telenya ada yang di bawah ya. Untuk truk di bawah ya. Nah ini untuk Red Nucleus kedua. Oke, guide-nya sampai sini dulu. Thank you buat yang sudah nonton. Bisa tolong bantu like, comment, share, dan subscribe. Thank you semua. Bye-bye.